soal cerita volume kerucut. Ini adalah materi kelas 6, tapi tetap dipelajari di SMP dan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Nomor 1, jari-jari suatu kerucut 4 cm. Tinggi kerucut 15 cm. Berapa cm kubik volume kerucut tersebut? Ada suatu kerucut dengan jari-jari 4 cm. Tinggi kerucut 15 cm. Berapakah volumenya? R sama dengan 4 cm. T sama dengan 15 cm. Rumus volume kerucut adalah 1/3 dikali V dikali R dikali R dikali tinggi kerucut. Ini sama dengan 1/3 dikali V. Jari-jarinya 4 cm. 4 cm bukan kelipatan 7, jadi pi-nya adalah 3,14 dikali 4 dikali 4 dikali 15. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi 3,14 dikali 4 dikali 4 dikali 5. Ini sama saja 40,24 dikali 5. Empat dikali lima adalah 20. Tulis nolnya, simpan duanya. 2 dikali 5 adalah 10. 10 ditambah simpanannya 2 jadi 12. Tulis duanya, simpan satunya. 0 dikali 5 adalah 0. 0 ditambah simpanannya 1 tadi jadi 1. 4 dikali 5 adalah 20. Jadi volumenya adalah 201,20 cm kubik. Nomor 2, sebuah bandul berbentuk kerucut. Bandul tersebut terbuat dari timah. Panjang diameternya 20 mm dan tingginya 6 mm. Berapa milimeter kubik volume bandul timah tersebut? Ada suatu kerucut dengan diameter 20 mm. Tinggi kerucut 6 mm. D sama dengan 2. R sama dengan 10 mm. T sama dengan 6 mm. Rumus volume kerucut adalah 1/3 dikali P dikali R dikali R dikali tinggi kerucut. Ini sama dengan 1/3 dikali P. Diameternya 20 mm. 20 mm bukan kelipatan 7, jadi pi-nya adalah 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 6. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 2. Ini sama saja 314 dikali 2. 4 dikali 2 adalah 8. 1 dikali 2 adalah 2. 3 dikali 2 adalah 6. Jadi volumenya adalah 628 mm kubik. Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.